Dan kamu semua dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fi tarbiyati wa nidai da'wati khatami rusul. Di dalam merespon dan menyambut seruan penutup kepada seluruh para nabi dan rasul. Mustamtirina li rahmatih. Dengan mengharapkan curahan hujan rahmat daripada Allah. Muta'arridina li nafahatih. Dalam keadaan kita menginginkan pemberian akan dari Allah Subhanahu wa taala. Mutawajjihina bi qulubikum ila hadratih. Dalam keadaan menghadirkan hati-hati kamu semua di hadapan Allah taala. Rajina karima nazratih. Untuk mengharapkan kemuliaan pandangan dari Allah taala. Walillahi rabbil arsy ila khalqihi nazarat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pandangan-pandangan untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Inna lillahi bi kulli yawmin wa laylatin 360 nadra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pada setiap hari 360 pandangan untuk diberikan. Idza asabatil 'abda minha nadra sa'id sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Kalau salah seorang hamba mendapatkan satu daripada pandangan tidak akan celaka selama-lamanya. Walailatul Jum'ah mahallun nadarat. Dan malam Jumat adalah merupakan malam untuk diberikan pandangan oleh Allah. Lam yahdil umam qablana ila anna hadha al-yawm min ayyam al-usbu' afdal al-ayyam hatta hudina ila dhalik ala lisan khair lana. Umat-umat sebelum kita tidak mendapatkan petunjuk akan kemuliaan malam dan juga hari malam ini sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan hari dan malam ini. Umarna an nukthira fihi fi lailati wa yawmi min as-salati was-salam ala habibina Muhammad. Dan dikhususkan pada malam seperti ini untuk kita memperbanyak berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min khairi ayyamikum al-jum'ah fa aktsiru fihi min as-salati alayh. Di dalam sabdanya beliau bersabda, sesungguhnya hari yang paling baik kepada kamu adalah hari Jumat, maka kamu memperbanyaklah berselawat ke atasku. Fa inna salatakum alayya tablughuni haythu kuntum. Sesungguhnya selawat kamu semua akan sampai kepada aku, kata beliau, di mana saja kamu berada. Ya muta'arridan li nadratillah salli ala habibi wa mustafa. Wahai semua yang hadir untuk meraih pandangan dari Allah, berselawatlah kamu semua kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Asyahu an yuballigha salataka ala habibi ila habibi wa la tablughuka nadratuhu ta'ala. Tidak akan mungkin kalau salawat kamu kepada Nabi sampai lalu pandangan Allah tidak sampai kepada kamu. Tidak mungkin itu terjadi. Wa fil majlisi man taraddadat salatu ala nabi min qalbihi wa lisani min waqt al-maghrib. Dan di antara kamu semua yang hadir di sini yang sudah dibasahi hati dan lisannya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada waktu maghrib tadi. Innaha silatun wartibatat. Sesungguhnya salawat itu adalah merupakan satu ikatan dan juga sambungan dengannya. Fakir fi aqibatiha. Berfikirlah kamu apa yang akan kamu dapat daripada selawat itu. Wa najiyatiha wa thamaratiha. Buahnya dan juga hasilnya. Wasma' qawla Rasulillah. Maka dengarlah bersama-sama sabda Rasulullah. Ima rawahu al-Imam al-Tirmidhi fi sunanihi wa ghairuhu. Yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi dalam kitab sunannya dan juga perawi yang lain. Inna awla an-nasi fi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salat. Sesungguhnya orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas. Inna awlan nasi fi yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling mulia dan dekat dengan aku nanti di hari kiamat. Ma hadhihi ad-darajah. Tahukah kamu bagaimana hebatnya kedudukan itu? Ma hadhihi ar-rutbah. Tahukah kamu alangkah agungnya martabat itu? Ma hadhihi al-minhah. Tahukah kamu alangkah hebatnya anugerah itu? Awlan nasi bi yaumil qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat. Aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Razaqana Allahu al-ikthara minha.
Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk memperbanyak berselawat ke atas Nabi. Maka dengarkanlah juga sekali lagi sabdanya yang lain. Di dalam hadisnya yang lain beliau bersabda, tidak berkumpul satu kaum di satu perkumpulan lalu tidak berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, melainkan orang itu akan bersurai daripada perkumpulan itu dalam keadaan rugi. Wa man qara'a surat al-kahfi lailatul jum'ah wa yawm al-jum'ah mudallahu min an-nur ma bainahu wa bain al-bait al-'atiq wa ma bainahu wa bain as-sama' ila al-jum'ah al-ukhra. Orang yang dia membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya kepadanya sampai cahaya itu kepada Baitul Atiq, yang di atas langit, cahaya itu meluas dan juga memanjang sampai kepada Jumat yang akan datang diberikan oleh Allah. Wa man qara'a surat Ad-Dukhan lailatal Jum'ah asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka malam itu dia akan diampunkan oleh Allah. Wa man shalla 'alayya yaqulu sallallahu 'alaihi wasallam ba'da 'asr al-jum'ati 80 marra ghafara Allahu lahu dhunuba 80 sana. Di dalam hadisnya yang lain beliau bersabda, barang siapa yang berselawat kepada aku pada waktu asar hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampunkan dosanya selama 80 tahun. Wa man tawaddaa yawm al-jum'ati aw tatasala wa massa ma 'indahu min thib thumma masha ila al-jum'ati wa ansat ila al-khutbah wa lam yufarriq bayna ithnain ufira lahu ma bayna al-jum'ah ila al-jum'ah al-ukhra wa ziyada thalath ayyam. Dan barang siapa yang bersuci atau mandi daripada rumahnya untuk menuju menghadiri sholat Jumat, lalu dia dengar apa yang disampaikan dalam khutbah Jumat tanpa mengganggu sesiapapun yang ada dalam masjid pada waktu sholat Jumat, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Jumat yang akan datang ditambah lagi 3 hari. Hal ta'ammantum hadhihi al-fadail? Adakah kamu melihat dan mendengar tentang fadilah-fadilah tadi? Wa ra'aytum ya ummat sayyidina Muhammad ma wasafallahu lakum biwasitah sayyidina Muhammad? Wahai umat Nabi Muhammad, tidakkah kamu telah mendengar apa yang telah dihidangkan oleh Allah kepada kamu daripada pemberian-pemberian dan anugerah-anugerah yang besar tadi? Hatta warada fil athari أن الملائكة يتعجبون في القيامة ممن نجا من النار من الأمم السابقة ويقولون كيف نجا فالحمد لله ولكن يتعجبون في هذه الأمة ممن لم ينجوا من النار يقولون من أمة محمد ولم تنجوا من النار ما أبعدك عن الله. Sehingga dikatakan bahwasanya para malaikat itu bila mana melihat kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka, mereka malaikat mengatakan alhamdulillah, tapi tidak merasa takjub. Akan tetapi yang merasa takjub kalau ada di antara umat Nabi Muhammad yang tidak selamat daripada api neraka, maka malaikat merasa takjub bagaimana dia tak selamat sementara dia umat Muhammad. Ayyuhal jam'ul karim alladhi saadatkum as-sa'ada hatta hadartum. Wahai semua yang berhimpun pada perhimpunan yang mulia ini yang telah menjanjikan kebahagiaan kepada kamu semua dengan hadir pada majlis umpama ini. Lan tuhadithakum al-hadaratu fi hadzal 'alami wa la al-hadaratu as-sabiqah wa la al-afkaru al-muntashirah wa al-mabadi' al-mukhtalifah 'ala dhahri al-ardh lan tuhadithakum 'an akhbar al-qiyamah wal 'alamin.
Ketahuilah bahwasanya mana-mana budaya, mana-mana kemegahan yang datang dan mana-mana pemikiran yang ada di atas muka bumi ini yang datang dari mana-mana pun juga tidak akan berbicara kepada kamu tentang hal ehwal, tentang akhirat, sama sekali tidak akan bercerita tentang perkara sedemikian. لماذا لا تحدثكم عن هذا؟ Kenapa semua itu tidak akan berbicara kepada kamu tentang hal ehwal akhirat? لأنها كلها وما معها في يوم القيامة خاسر. Karena semua yang ada padanya di hari kiamat nanti semua itu akan tergolong dari orang yang rugi. La rib'alaha fi dzalika al-yawm. Tiada keuntungan yang dicapai oleh golongan itu nanti di hari kiamat. La na'ima laha fi dzalika al-yawm. Tiada kenikmatan yang akan dicapai oleh mereka nanti di hari kiamat. La jannata laha fi dzalika al-yawm. Tiada syurga bagi mereka nanti di hari kiamat. Lakin fi aswaq an-nubuwwah wa mayadin ar-risalah 'ala lisan al-anbiya' alladhina khutimu bin-nabi Muhammad nuhaddath 'an akhbar al-qiyamah wa ahwalina fiha. Akan tetapi daripada ajaran para nabi dan rasul yang diakhiri oleh kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah mereka itu yang akan menceritakan kepada kita tentang berita tentang hari kiamat. إن كل أهل الاتجاهات في الأرض يمشون على ظهر هذا الكوكب وأمامهم ملايين الكواكب يتعجبون فيها ثم لا يهتدون إلى خالقها ومنشيها. Berapa banyak daripada orang yang melihat keajaiban tentang banyaknya bintang dan juga planet yang dilihat begitu hebat dan juga dahsyat, tetapi usaha mereka melihat kehebatan itu tidak sampai kepada penciptanya yang menciptakan planet dan juga bintang itu. Wal ajaib allati fiha husnul sun'i wat tartib yadulluhum dalala qati'ah anna munshi'aha la ya'jaz an yu'idahum marratan ukhra. Mereka yang tidak sampai untuk mengenali kepada penciptanya melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka tidak sadar kalau yang menciptakan ke semua itu mampu untuk mengembalikan dan juga memperbaharuinya. Fama akhsara al-ghafilina an hadhihi al-haqiqah. Alangkah banyaknya orang-orang yang rugi yang bila mana tidak mengetahui tentang realiti dan hakikat ini. Yaumul qiyamah atil la riba fihi. Hari kiamat itu pasti akan datang tanpa ada keraguan. Innama lahu miqatun idza jaa jaa. Akan tetapi hari itu hanya mempunyai masa dan waktu yang kalau ia yang tiba pasti dia akan tiba. Wa qad qala al-hamdu ta'ala yadhkuru 'azamata qudratihi fi khalqi hadhihi al-kainat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan di dalam kitabnya tentang kehebatannya di dalam penciptaan alam ini. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini adalah tempat yang terbentang luas dan gunung danar sebagai pasar dan menjadikan kamu semua berpasang-pasangan dan kami jadikan tidur kamu wasilah untuk kamu rehat dan kami jadikan malam untuk kamu manfaatkannya untuk istirahat dan kami jadikan siang untuk kamu bekerja dan kami bangunkan untuk kamu 7 lapisan langit. Siapa yang bersama dengan Allah dalam ciptaan semua itu? اليوم يدعوننا لمخالف امره ونتبع كلامهم ولم يخلقوا شيئا. Adakah mereka akan mengajak kepada kita untuk melawan kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu yang mana mereka yang mengajak kita melawan Allah tak boleh cipta apapun juga. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan mencipta apa-apa bahkan mereka dicipta. وجعلنا سراجا وهاجا. Dan kami jadikan matahari yang begitu terang cahayanya. Dan kami turunkan daripada langit air yang hujan yang deras. Untuk kami mengeluarkan dengan turunnya hujan itu tumbuh-tumbuhan. Dan juga kebun-kebun dan tanaman-tanaman. Ba'da hadhihi al-ayat wal-ajaib kullaha inna yawmal fasli kana miqata. Setelah menyebutkan tentang kehebatan ciptaan tadi, baru Allah menyatakan sesungguhnya hari kiamat itu ada waktunya dan pasti tiba. Ajalla raiba fihi. Ia pasti akan datang tiada keraguan. Innama yu'akhkharu lil
al-ajal alladhi wujid. Akan tetapi ditunda menunggu waktu yang ditentukan. Qala fil ayati al-ukhra wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kami tidak menunda atau menetapkan waktu tentang hari kiamat melainkan hanya masa yang akan dilalui dan akan sampai kepada waktunya. Yawma yati la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Di hari bila mana ianya tiba, tiada seorang pun yang berani untuk bercakap. Faminhum syadidun wa sa'id. Di antara mereka yang ada pada ketika itu ada orang yang celaka dan ada orang yang selamat dan bahagia. Orang yang celaka pada waktu itu adalah kecelakaan yang selama-lamanya. Dan orang yang bahagia pada ketika itu adalah orang yang bahagia selama-lamanya. Orang yang bahagia selama-lamanya nanti di situ tidak akan merasa tergores atau terluka bila mana ada orang menyakiti kepadanya ketika ada di dunia. والشقي في ذلك اليوم لا ينفعه انه كان يستهزئ بالخلق ويضحك. Dan ada pun orang yang celaka juga di situ, celaka di situ tiada juga akan mendatangkan apa-apa kegunaan orang yang memakai ataupun mencela atau merendahkan kepadanya. ولا تكبر من قيمه انه كان رئيسا للدنيا. Tidak akan kekal kepadanya apapun kedudukan orang itu ketika berada di dunia, tiada akan mendatangkan manfaat apa-apa nanti. Walaupun dia itu dikenali ketika berada di dunia sebagai seorang pencipta pesawat tanpa pilot yang membawa, tak akan guna itu. Kalau dia itu termasuk orang yang celaka nanti, celaka selama-lamanya. Tidak akan dapat memanfaatkan apa-apa kepadanya walaupun dia ketika berada di dunia orang selalu tepuk tangan menyanjung kepadanya. Kalau dia orang yang celaka, celaka selama-lamanya. Kalau kan di akhirat sukun, lejarat di dumuli ahli nar min kathrat dumuli. Kalau di akhirat itu nanti ada perahu untuk melintasi, maka akan melintas perahu itu dengan air mata orang-orang yang berada di neraka nanti. Fala yaghurrunakum ma 'indakum. Jangan kamu terpengaruh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang begitu. Wanzuru ila ma 'indallah. Lihat apa yang ada pada Allah. Arafahu 'alaina 'ala aydi anbiya. Yang ditawarkan oleh Allah kepada kita melalui para nabi. Thumma qala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallah fi bab. Juga Allah berfirman bahwasanya apa yang ada pada kamu itu akan habis, akan sirna, apa yang ada pada Allah akan kekal. Dan orang-orang yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang besar disebabkan oleh karena perbuatan amal baik mereka. Wa man ya'mal min as-salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa orang yang beramal dengan amal yang soleh, laki-laki atau perempuan dalam keadaan ia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu bukan berarti banyaknya harta. Kita melihat ramai daripada orang-orang yang termasuk golongan bilioner ataupun yang mempunyai jutaan dalam hartanya, mereka itu hidup dalam keadaan susah, stres, bahkan sebahagian daripada mereka yang bunuh diri. المترشحين للرئاسة في الدول الكبرى يتسابقون وأحدهم يذهب عنهم النوم فلا ينام إلا بمنومات. Orang yang di golongan mereka ini yang bersaing untuk mencapai akan kedudukan yang tinggi dalam keduniaan, yang mereka itu nasibnya tak boleh tidur kecuali dengan menggunakan pil tidur. Mereka walaupun mewah tapi tak boleh mendapatkan hakikat kehidupan yang
bahagia. Ia liman ya'aman wa amal salih min ad-dhukur wal inan. Kehidupan yang baik itu hanya dikhususkan kepada orang yang beriman dan juga beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan. Qala khaliqul hayati falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Telah berfirman yang mencipta kehidupan dalam firman-Nya, kami Allah pasti akan beri kehidupan kepadanya, kehidupan yang bahagia. Afdaru wahidin fi qalbihi iman billah tabarak wa ta'ala fi hadhihi al-layl yabitu wa indahu min al-himam wa tumanina ma laysa 'inda akthar ru'asa'il. Orang akan didapati sebahagian daripada orang yang berada di tempat ini walaupun dia termasuk daripada golongan orang-orang yang paling miskin, yang kalau dia itu tidur dengan mudahnya, yang rasa mudah untuk rehat tidak boleh didapat oleh orang yang paling kaya di atas muka bumi. Dan tidak terhad kepada perkara itu hanya kepada masalah ini saja. Wara'ahu wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tapi Allah akan memberi ganjaran kepada mereka yang ada dalam majlis seumpama ini adalah ganjaran yang besar sebab perbuatan baik mereka. Satati sa'a wa aktsaru haula'u as-sa'il yawm 'ala dhahr al-ardi mahshurina fi surati an-naml yata'uhum an-nasu bi aglabihim li kibrihim wa yati hadha akan datang nanti satu masa mereka orang-orang yang mencari kegagahan, mencari kedudukan, mencari jabatan tanpa dengan benar. Nanti di hari kiamat gambaran mereka yang merasa jah di dunia akan seperti semut yang dipijak-pijak oleh manusia nanti di hari kiamat. Sementara orang yang hidupnya di atas muka bumi ini walaupun susah tapi dia beriman dan beramal saleh, akan didapati dia orang yang dinampak jah dan juga bahagia. Ma waliya ahadun amra thalath minah min hadhihi al-umma fa aktar illa ja'a yawm al-qiyamah wa yadahu mamlulatan ila 'unuqi fakkahu 'adluh aw mawdahu jawh. Orang yang dia bertanggung jawab kepada 300 orang lebih di dunia ini nanti di hari kiamat akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tangannya itu diikat ke belakang sehingga ikatan tangan itu akan terlepas dengan salah satu daripada sikapnya, yaitu adil atau zalim. Iqbal hadzal 'arda min Allah. Terimalah ini barangan yang dibentangkan oleh Allah. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepada kamu kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami Allah akan memberikan balasan kepada kamu, balasan yang baik sebagai landasan, sebagai balasan akan perbuatan kamu. فكرت في التنمية في الدنيا ونسيت هذه الحقيقة في ذاك اليوم متحسرة حزينة تبكي. Orang yang di atas muka bumi ini berpikir untuk membuat satu kejayaan tertentu, kalau lenyap atau hilang daripada pikirannya akan hakikat yang akan didapat nanti di hari kiamat, mereka akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. لكن التنمية عند المؤمن الذي عمل الصالحات مستمرة متحركة في القيامة. Akan tetapi orang yang dia mengembangkan di atas muka bumi ini dengan beriman dan beramal saleh, maka sikapnya itu akan berterusan di dunia dan juga nanti di akhirat. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Digambarkan oleh Allah dengan yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan.